Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Welcome back to my channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi, yaitu fitur baru pencarian di WhatsApp ya, yang wajib kalian tahu, yang wajib teman-teman tahu ya. Di sini sebelum kita masuk ke caranya, di sini pastikan teman-teman sudah WhatsApp-nya itu sudah masuk ke versi yang terbaru ya. Di sini teman-teman pastikan WhatsApp-nya itu sudah ke WhatsApp versi yang terbaru. Kalau belum, di sini teman-teman tinggal klik update saja ya. Dan di sini saya sudah mengupdate-nya. Dan kita langsung saja buka. Nah, di sini fitur yang terbaru itu di pencarian ya. Kita coba masuk ke titik 3 di pojok kanan atas, kemudian setelan, setelah itu masuk ke bantuan, kemudian pilih info aplikasi. Nah, di sini teman-teman pastikan WhatsApp-nya itu ke versi yang ini ya, ke versi yang 2.20.200.22 ya, pastikan ke versi yang terbaru. Kemudian kita coba kembali. Nah, di sini kita coba langsung ke pencarian ya. Kita masuk ke pencarian, kita klik pencarian di atas. Nah, di sini teman-teman akan terlihat fitur baru dari WhatsApp ini ya. Di sini kita langsung bisa melakukan pencarian dengan memilih foto, video, tautan, GIF, audio, dan juga dokumen. Nah, di sini misalkan kita ingin mencari sebuah dokumen ya, atau GIF. Nah, di sini kita contoh kita ingin mengetahui dokumen yang sudah ada di WhatsApp kita ya, yang sudah masuk ataupun yang dikirim ke orang lain. Kita langsung saja buka dokumen. Nah, di sini maka akan terlihat beberapa dokumen yang sudah masuk atau terkirim ya di WhatsApp kita. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa banyak, jadi kita akan mempermudah kita dalam melakukan pencarian agar bisa cepat ditemukan ya. Nah, di sini misalkan kita tautan, kita pilih tautan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini sudah muncul beberapa tautan ya yang ada di pesan di WhatsApp kita. Jadi banyak, jadi ini mempermudah kita dalam melakukan pencarian ya. Jadi cara ini wajib teman-teman tahu karena bisa mempermudah kita dalam melakukan pencarian terhadap file ataupun video dan juga yang lainnya ya. Jadi teman-teman bisa praktekkan sendiri, pastikan versi WhatsApp-nya itu ke versi yang terbaru. Mungkin cukup sekian ya video yang dari saya, semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.